Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Taman Jaya. Kami dari petugas keamanan akan menyampaikan safety briefing yang merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pasien, pengunjung, dan petugas puskesmas. Saat ini kita berada di ruang pertemuan lantai 2. Ruangan ini memiliki pintu keluar di sebelah utara. Potensi bahaya di Puskesmas Taman Jaya adalah gempa. Jika ada goncangan, jangan panik, tetap tenang. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Berjalanlah merunduk untuk menjaga keseimbangan. Segera keluar melalui pintu keluar mengikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul. Yang berada di dalam gedung, prioritaskan wanita hamil dan orang yang memiliki kelemahan fisik. Berjalanlah cepat, jangan berlari. Jika terjadi gempa, lindungi kepala dengan kedua tangan. Carilah tempat berlindung yang aman, di bawah meja atau menempel pada dinding. Hindari bangunan yang berkaca. Jika gempa telah selesai dan keadaan telah aman, segera keluar melalui pintu keluar. Ikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul yang berada di sebelah barat. Jangan berlari, berjalanlah cepat agar tidak terjatuh. Selanjutnya, safety briefing kebakaran, penanganan dengan APAR. Siapkan APAR dan cabut pin. Atur posisi agar APAR tegak dan sesuai arah angin. Ambil jarak 2-3 meter, gerakan dan tekan tuas APAR. Arahkan menuju sumber api secara merata. Jika api semakin membesar, maka tutup hidung dan mulut dengan kain. Berjalanlah merunduk karena udara di bawah lebih bersih. Prioritaskan lansia, ibu hamil, dan yang memiliki kelemahan fisik. Segeralah berkumpul di titik evakuasi. Carilah bantuan dan pertolongan untuk proses pemadaman dan evakuasi secara keseluruhan dengan menghubungi petugas damkar terdekat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.